Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik Makcik Otto Arung yang amat saya hormati. Isu paling panas, cerita paling panas hari ini adalah pasal Jufazli Syamat kena tangkap lagi. Saya Jufazli Syamat menerima satu maklumat sulit yang paling dahsyat. Konon-kononnya saya ni ditangkap lagi. Bertenang, bertenang peminat-peminat sekalian, haters-haters sekalian. Saya tahulah saya ni paling famous di dunia dalam percaturan kuasa. Saya tahu saya ni paling famous di Sabah. Tersebar cerita-cerita politik tipu-tipu ni. Oh, Jufazli Syamat kena tangkap, Jufazli Syamat kena tangkap. Pembetulan ya, Pakcik Makcik Otto Arung yang amat saya sayangi kerana Allah. Jangan kamu risau, jangan kamu bimbang. Saya masih hidup bebas di era pemerintahan kerajaan Papa Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung di Putrajaya. Anwar Ibrahim tidak sejahat Tun M, tidak sejahat Muhyiddin, tidak jahat macam Perdana Menteri, Perdana Menteri sebelum ini yang belagak jadi Tuhan depan saya. Syukur Alhamdulillah Pakcik Makcik Otto Arung, saya masih hidup bebas. Saya tahu ramai yang sayangkan saya, ramai yang prihatin pasal kehidupan saya. Saya ingat kalau sudah habis PRU15, tak ada sudah cerita pasal saya ni. Pelik bin ajaib. Sekarang heboh dalam Malaysia, khususnya di Sabah. Mak bapak saya dikejar, ditanya. Pakcik makcik saya ditanya, eh betulkah Jufazli kena tangkap? Betulkah si Otto tu kena tangkap lagi, si Jufazli kena tangkap? Sudah-sudahlah korang nak buat cerita-cerita propaganda politik untuk mempopularkan saya. Wahai pencatur-pencatur kuasa yang amat saya hormati, saya tahu kehebatan saya ini mengancam kedudukan ramai pihak. Saya tahu ada pihak yang tidak senang duduk, tak senang tidur apabila saya menyokong Kerajaan Anwar Ibrahim. Saya tahu ada pihak yang sakit hati saya menyokong Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO BN, GPS, GRS, Warisan di Putrajaya. Tetapi ketahuilah satu perkara, kepada peminat-peminat saya di seluruh negara, di seluruh dunia, khususnya di Sabah, saya masih hidup bebas Pakcik Makcik Otto Arung. Hari ini 2 Oktober 2023, baru saja kemarin saya baru selesai sambut birthday, shopping. Saya faham ada yang cemburu, ada yang jealous, ada yang makan hati saya hidup bebas. Saya faham ada yang berdendam politik habis-habisan dengan saya sebab saya belum masuk penjara Kajang Penjara Sungai Buloh. So terima kasih banyak buat cerita-cerita fitnah ini untuk memburukkan nama saya yang memang tak boleh sesiapa pun burukkan. Sebagai kingmaker baru politik dunia, sebagai kingmaker baru politik Malaysia yang mempunyai track record menumbangkan 4 Perdana Menteri perompak di Putrajaya, saya faham ada pihak yang mahu balas dendam sehingga desperate, terdesak buat cerita-cerita fitnah kononnya saya ni ditangkap lagi. Ini adalah
Kisah benar, kisah seram, kisah panas saya nak bagi tahu ya. Bahaya sangat bahaya Pak Cik Mak Cik Otto Arung, saya masih hidup bebas. Kalau ikutkan perasaan saya, saya ingat tahun 2016 lalu sepatutnya saya sudah masuk penjara. Tapi seperti mana anda semua terkejut, saya masih hidup bebas, saya semakin berani bersuara, saya menang dalam percaturan kuasa ini menumbangkan 4 Perdana Menteri perompak yang tangkap saya. Saya pun terkejut kenapa saya masih hidup bebas, tak pandai-pandai masuk penjara. Memang matlamat hidup saya mahu masuk penjara. Untuk makluman pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia, pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia. Tetapi hairan bin pelik, kenapa saya masih hidup bebas? Jawapannya cukup mudah. Saya sudah jumpa jawapannya. Saya bukan keturunan orang-orang jahat, Pak Cik Makcik Otto Arung. Datuk nenek moyang saya pejuang kemerdekaan di Sabah, pejuang kemerdekaan dalam Malaysia. Jadi diugut macam mana pun saya, dikasih buruk nama saya macam mana pun, semua musuh-musuh rakyat, musuh negara, semua pengkhianat petualang, penyamun, perompak, masih gagal untuk tangkap saya dan sumbat saya dalam penjara. Saya tidak ada jenayah dalam negara ini. Sama ada media-media Arus Perdana atau media-media alternatif mahu memaparkan image saya kononnya saya ditangkap, ketahuilah saya sangat gembira dengan cerita-cerita fitnah politik jijik ini. Saya cukup bangga sama ada publicity itu publicity yang baik untuk saya atau publicity yang buruk untuk nama saya. Saya cukup gembira, cukup bahagia dan cukup proud, cukup bangga. Nama saya menjadi siulan dan perbahasan masyarakat. I'm nothing to lose. Saya tak rugi apa-apa pun, malah saya untung dengan cerita-cerita fitnah kononnya saya ditangkap lagi. Kerajaan agung hari ini bukan kerajaan yang zalim seperti zaman Tun, zaman Muhyiddin, zaman Perdana Menteri perompak yang tangkap saya dulu-dulu yang sudah hancur dan pupus di Putrajaya. Itulah kehebatan kerajaan Anwar, kerajaan agung. Mereka kerajaan yang berjiwa rakyat, yang adil, telus, amanah. Saya tahu ada orang-orang yang dah tak sabar tengok saya ditangkap lagi, disumbat dalam lokap lagi. Untuk makluman Pak Cik Mak Cik Otto Arung, saya jauh dari sudut hati, saya sedang menunggu bila saya mau ditangkap lagi. Tapi tak pandai ditangkap-tangkap sebab saya tak ada jenayah. Saya tidak ada jenayah merompak seperti Perdana Menteri yang sudah tumbang terguling-guling di Putrajaya itu, Pak Cik Makcik Otto Arung. Saya tidak ada jenayah jual dadah atau ambil dadah. Saya tidak ada jenayah minum arak atau jual dadah jenis arak, tak ada. Saya tidak ada jenayah merogol atau meliwat orang. Saya tidak ada jenayah bunuh orang atau jenayah teroris di dunia ini. Jadi ini adalah berita buruk, berita paling sial untuk musuh-musuh negara Malaysia.
cerita fitnah kononnya saya ditangkap hari ini perlu diperbetulkan. Wahai orang-orang Sabah, orang-orang Sarawak, orang-orang Malaya yang amat saya cintai kerana Allah, terimalah kenyataan ini, terimalah kebenaran ini. Saya Jufazli Syamad masih hidup bebas dan belum ditangkap oleh kerajaan Papa Anwar Ibrahim, kerajaan agung yang mulia itu di Putrajaya. Anda marah? Anwar Ibrahim tidak tangkap saya, pakcik, makcik, Otok Arung, saudara-saudari yang amat saya hormati. Anda marah kerajaan agung tidak hantar saya pergi penjara Gajah, penjara Sungai Bulu lagi? Sabar, saudara-saudaraku, pakcik, makcik, Otok Arung. Cover-cover sikit perasaan dengki, perasaan iri hati, busuk hati ini. Saya tahu ada orang yang tak suka tengok saya hidup senang, hidup bebas. Ada orang tak senang saya makan sedap-sedap, saya shopping hari-hari. Ada orang tak senang saya diberi rezeki hari-hari dari atas langit Allah, daripada peminat-peminat saya, daripada haters-haters saya. Saya dapat duit daripada pemimpin VVIP untuk bayar kos guaman saya. Pakcik-makcik Otok Arung, saya tak rugi apapun dengan cerita-cerita fitnah politik sebegini. Malah saya untung. Untung 100 juta kali ganda. Jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, rakyat di Borneo, khususnya di Sabah dan Sarawak, yang amat saya sayangi. Anda semualah yang mempopularkan nama Jufazli Syamad, tak kira lah guna cerita baikkah, cerita burukkah. Siapalah saya tanpa anda semua. Sama ada cerita itu benar atau cerita fitnah macam begini, kononnya saya ditangkap. Terima kasih banyaklah pakcik, makcik, Otok Arung. Terus mempopularkan nama saya. Saya ni sebenarnya tak suka jadi popular. Saya tak suka jadi famous. Saya tak pernah minta untuk dipopularkan dalam percaturan kuasa dunia ini, dalam percaturan kuasa Malaysia. Saya hanya menjalankan kerja dan tanggungjawab saya untuk menyelamatkan 33 juta rakyat dan negara Malaysia tercinta ini daripada Perdana Menteri-Perdana Menteri perompak yang sudah tumbang terguling-guling sampai dendam politik mereka tu ke atas saya tak selesai-selesai. Saya faham, empat orang Perdana Menteri perompak yang sudah tumbang, yang sudah hancur oleh Allah, oleh rakyat kerana mulut berbisa Jufazli Syamad, tonton video ini. I wish good luck to all of you. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada empat Perdana Menteri perompak yang sudah tumbang, terguling-guling, hancur dan pupus di Putrajaya selepas tangkap saya secara zalim. Saya faham perasaan anda. Anda trauma, anda terkejut. Kenapa anak miskin ini yang tak ada duit, hanya ada satu sen dalam akaun bank dia, boleh menumbangkan empat Perdana Menteri perompak dengan sangat sempurna? Ya, saya tahu saya sangat bahaya dalam negara ini. Hanya kerana saya menyelamatkan negara ini, hanya kerana saya menyelamatkan 33 juta rakyat daripada dikasih bodoh-bodoh, daripada dirompak dan daripada dikasih miskin oleh empat Perdana Menteri perompak yang sebelum ini menjadi kerajaan maha zalim, belagak jadi Tuhan depan saya di Putrajaya. Harap-harap sebelum anda mati, sia-sia anda dapat balas dendam ke atas saya. Tapi menggunakan cerita-cerita fitnah politik kononnya saya ditangkap lagi, cerita ni sudah basi. Pakcik-makcik Otok Arung, wahai bekas-bekas Perdana Menteri perompak yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi kerana Allah,
cerita fitnah, cerita rekaan ini kononnya Jufaz di Syamat ini ditangkap lagi oleh kerajaan Anuar. Ketahuilah, ia tidak menghancurkan reputasi saya sebagai rakyat. Kerana ini hanya mengangkat darjat dan nama saya. Tolong hentikan mempopularkan nama Jufazli Syamat. Saya sebagai kingmaker baru dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia, I would like to tell you, apabila empat orang Perdana Menteri perompak yang tangkap saya tumbang secara automatik, saya hanya ambil masa 1 tahun, 2 tahun untuk satu kepala Perdana Menteri. Ya. It's mean game ini saya catur cukup sempurna, tidak ada kelompongan, tidak ada kecacatan. Saya pura-pura tunjukkan kelemahan saya, saya pura-pura membuat kesilapan, saya pura-pura kalah pakcik-makcik Otok Arum. Dalam apa siri perang pilihan raya atau siri perang kecil percaturan kuasa. Tetapi hasilnya anda semua saksikan. Bukan saya yang masuk penjara, bukan saya yang ditangkap. Ada seorang Perdana Menteri perompak yang pernah tangkap saya sudah masuk penjara. Seluruh dunia dan rakyat Malaysia perlu bahaskan. Kenapa bekas Perdana Menteri perompak itu? Kabelnya besar bertaraf dunia, duitnya trillion-trillion US dollar hasil merompak. Dia masuk penjara, Jufazli Syamat yang miskin ini tidak ada duit, tidak ada pangkat, tidak ada kabel, masih hidup bebas. Sehingga ada pihak buat cerita fitnah politik untuk mempopularkan nama saya, untuk menaikkan nama saya. Kononnya saya ditangkap. Politik Malaysia ini bukan tentang saya, Pak Cik Makcik Otto Arum. Sepatutnya bukan tentang nama saya. Sepatutnya saya ni tidak boleh diheret dalam percaturan kuasa ini kerana saya adalah rakyat biasa seperti anda semua. Tetapi saya menerima takdir, qada dan qadar Allah serta sunnatullah, kuasa Allah yang maha hebat. Walaupun saya tidak berminat dengan hal-hal politik negara, tetapi saya perlu melayan semua bekas Perdana Menteri perompak yang berdendam dengan saya hanya kerana mereka terkejut dengan kehebatan Jufazli Syamat. Hanya ambil masa 1 tahun, 2 tahun kasih tumbang Perdana Menteri perompak yang tangkap dia. Saya di pihak yang benar. Saya keturunan yang baik, Pak Cik Makcik Otto Arum. Adalah sia-sia nama saya dikasih buruk dengan cerita-cerita fitnah politik ini. Sudah tidak laku taktik politik kotor untuk culik saya, ugut saya, mahu tangkap saya secara politik, mahu buat cerita fitnah politik atau menyebarkan surat layang atau berita layang palsu, berita fitnah. Ini hanya mempopularkan nama saya, ini hanya menjadikan saya lebih hebat, ini hanya menaikkan nama dan darjat serta martabat saya. Saya sudah penat untuk menjadi popular, untuk menjadi sangat hebat sebagai satu-satunya spesies manusia yang lain daripada yang lain sebenarnya. Saya tak muncul dekat Facebook, saya tak muncul dekat TikTok. Sebab saya mahu kawal saya punya populariti ni, yang sangat popular ini. Sebab saya tahu ada orang yang sakit hati hanya kerana saya sangat popular dalam Malaysia. Nama saya semakin relevan, nama saya lebih terkenal daripada orang lain. Siapalah saya di dunia ini? Saya hanyalah hamba Allah yang lemah lagi hina. Jangan dipopularkan nama saya dengan cerita fitnah kononnya saya ditangkap.
ia tidak ada kesan untuk memburuk-burukkan nama saya. Sebab saya bukan Perdana Menteri Pakcik Mancik Otto Aro. Saya bukan menteri. Saya bukan YB. Hatta 6 bilion manusia pun bergabung nak burukkan nama saya. Saya tidak risau pasal nama saya. Jadi burukkah, jadi busukkah. Saya tidak risau pasal reputasi saya. Sebab saya bukan orang jutawan, orang billionaire, orang trillionaire. Atau VVIP, atau saya kerabat diraja, atau saya ni Perdana Menteri. So, nasihat saya kepada anda semua. Janganlah saya dijadikan kaya raya dan semakin berkuasa dengan modus operandi, konspirasi politik, cerita-cerita fitnah politik. Kononnya saya ditangkap. Atas rasa setia kepada raja dan negara, saya ingin mengisytiharkan kepada seluruh dunia, kepada 33 juta rakyat. Saya pro kerajaan Pak Cik Makcik Otto Arung. Saya bukan anti kerajaan. Sebagai hero rakyat, sebagai kingmaker baru politik dunia yang very powerful, yang sangat ditakuti oleh Parti PAS, Parti Perikatan Nasional, yang sangat ditakuti oleh Tun M, yang sangat ditakuti oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang. Ketahuilah, saya kekal menyokong Kerajaan Agung, Kerajaan PMX, Kerajaan Papa Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO, PKR, DAP, Amanah, GPS, GRS, Warisan di Putrajaya. Saya tahu ada yang marah saya tak sokong Parti PAS, Parti Perikatan Nasional. Tetapi ketahuilah, cerita politik tipu-tipu kononnya Jufazli Syamad ini ditangkap hari ini adalah cerita yang sangat lawak dan lucu. Please move on. Musuh-musuh negara Malaysia, pengkhianat, petualang, perompak, penyamun, penyangak, mafia-mafia dalam negara ini yang amat saya hormati. Saya menang lawan anda semua. Saya masih hidup bebas. Saya menang menyelamatkan 33 juta rakyat. Sehingga 4 Perdana Menteri perompak, anda semua sudah tumbang, hancur, pupus, jadi gila. Hilang jawatan Perdana Menteri di Putrajaya. Sampai tak boleh terima kenyataan. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. So secara tuntasnya, cerita politik sepatutnya adalah tentang kemajuan rakyat dan kemajuan negara. Mana-mana media yang mempopularkan nama saya, mengeluarkan cerita palsu kononnya saya ditangkap hari ini, terima kasih banyak ya. Saya tidak ada agenda politik dalam negara ini untuk menjadi masyhur, untuk menjadi popular, untuk menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan. Dan saya cukup terkejut. Nama saya terus menjadi siulan dan menjadi sebutan orang-orang kampung, orang-orang bandar. Walaupun saya belum lagi jadi Perdana Menteri, walaupun belum lagi saya jadi orang-orang besar di negara ini. Wahai pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia dan pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia, adalah silap jika anda fikir mencipta cerita-cerita palsu kononnya saya ditangkap lagi, ia akan menghancurkan masa depan hidup saya. Ini adalah rahmat bagi saya. Ini adalah berita gembira untuk saya.
ini adalah rezeki untuk saya yang Allah turunkan dari atas langitnya hari ini. Saya bersyukur saya dipilih oleh Allah sebagai kingmaker baru politik dunia dalam percaturan kuasa Malaysia. Dan saya tahu ada penyamun, perompak, penyangak yang takut hancur dan pupus kerana mulut berbisa saya. Sukacita saya ingin maklumkan, I will not stop, I will not surrender. Saya akan terus menjadi pencatur kuasa yang paling hebat dalam sejarah dunia, Pak Cik, Mak Cik Otok Arum. Mewakili mulut rakyat, mewakili mata rakyat, mewakili telinga rakyat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tulis dalam kitab Al-Quran, rakyat adalah kingmaker dalam percaturan kuasa dunia yang boleh menghancurkan mana-mana pemimpin yang maha zalim, maha perompak, maha penyangak, yang maha sombong belaga jadi Tuhan depan rakyat di atas bumi Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Tun E. Muhyiddin Hadi Bawah Ampas Perikatan Nasional yang jadi pembangkang hari ini tidak ada kuasa. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Sekian. Terima kasih.